Nak tahu sejarah alat pemadam api? Alat pemadam api yang pertama diciptakan lebih kurang 200 tahun yang lalu oleh Ambrose Godfrey. Tetapi, ciptaan Ambrose Godfrey itu bukanlah macam alat pemadam api yang sekarang. Alat pemadam api tersebut diletakkan di suatu ruangan dan apabila ada api, dia akan meletup macam bom dan mengeluarkan cecair untuk memadamkan kebakaran. Jadi, bila pula alat pemadam api portable ataupun mudah alih seperti sekarang ni diciptakan? Lebih kurang pada awal abad 18, seorang pencipta dari British yang bernama George Manby telah mencipta satu rekaan yang bernama Extincteur, perkataan Perancis yang bermaksud extinguisher. Jadi rekaan beliau lah yang pertama sebagai alat pemadam api mudah alih. Jadi apa yang membezakan alat pemadam api mudah alih ni? Dia menggunakan sistem pressure ataupun tekanan. Alat pemadam api mudah alih ini menyimpan bahan pemadam api di dalam silinder dan apabila tekanan dilepaskan, bahan pemadam api tersebut akan dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran. Oleh George Manby ni, mampu mengeluarkan sehingga 3 galon potassium karbonat untuk memadamkan kebakaran. Dan bermula dari situlah, industri alat pemadam api dan keselamatan kebakaran telah berkembang dengan lebih luas.